Ya pemirsa, penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah didampingi Sekretaris Daerah Budi Hartono menghadiri acara gerakan seniman masuk sekolah yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Jambi. Bertempat di GOS Kota Baru Kota Jambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Jambi menggelar acara seniman masuk sekolah. Acara ini dihadiri oleh PJ Bupati Muara Jambi, Bahyuni Deliansyah, Sekda Budi Hartono, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus, para seniman Muara Jambi, dan tamu undangan lainnya. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Jambi Firdaus, bahwa kegiatan gerakan seniman masuk sekolah ini akan digelar setiap tahun. Dan untuk tahun ini, animo setiap siswa sangat luar biasa. Selain itu juga kegiatan ini mengajarkan dan mengenalkan seni budaya. Kita sedang mendatang, dan ini akan terus kita giatkan, kita hidupkan, dan juga kita lanjutkan menjadi warisan budaya tradisional yang diakui dari Kabupaten Muara Jambi. Sudah pernah. Selain itu, dalam sambutannya, PJ Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah juga mengajak kaum muda-mudi untuk terus mengembangkan potensi diri, berpacu dalam derasnya arus globalisasi, maju dengan santun dan berkarakter menunjukkan jati diri sebagai bangsa timur yang bernilai santun, beradab, berwawasan luas, bersinergi melestarikan nilai-nilai seni. Untuk itu, diminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Jambi terus mencari inovasi dan berkreasi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya pengennya setiap tahun ada peningkatan. Sekarang kita lihat 14 SD, 13 SMP sudah ikut dalam kegiatan lomba tari, seni, budaya, film. Ke depan nanti pelan-pelan kita coba lagi di SD, SMP yang ini. Sehingga nanti anak-anak yang ada di Kota Muara Jambi ini dia bisa mencintai budaya lokal yang ada di Kota Muara. Acara dilanjutkan dengan pertunjukan tari, pertunjukan kerjaan sejarah dan beberapa pertunjukan teater dan foto bersama. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.